Kita ada jumpa satu runtuhan lama rumah eh. Ha, runtuhan lama rumah dekat kawasan ni. Ini dulu adalah alas tapak kaki rumah eh. Ha, dia perbuat daripada batu laterite yang sama macam batu di kota Ephamosa eh. Okey, ni pokok mangga yang berusia ratusan tahun dah. Okey, jadi kita mulakan percayaan dia dekat-dekat tempat ni lah. Jom. Mantap, terbaik. Jom. Okey, salam sejahtera dan assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat yang menjadi subscriber channel Abang Iwan, Metal Detector Jangkit Malaysia. Okey, hari ini Abang Iwan bersorangan je, ber-MD lagi di port dekat Kuala Linggi je lah dan kawasan sekitar je lah. Kita akan cuba mencari duit lama lah, kalau ada duit lama ke ataupun barang-barang yang berharga yang lain lah. Ok, jom kita tengok apa kita dapat untuk metal detector untuk petang ni eh. Hari ni saya bersorangan je, tak ada sahabat, tak ada kawan apa semua. Okay, jadi kita solo metal detector. Okay, mantap. Ok, sekarang kita berada di satu lokasi di Kuala Linggi, Melaka. Jadi kita akan cuba melakukan percayaan dekat kawasan ni lah. Dulu saya pernah MD kat kawasan ni, jadi kita dapat berbagai jenis mata wang lama lah. Jadi kita boleh cuba lagi untuk kali ni. Kita tengok apa yang kita dapat, kemudian kita akan apa. Okay, baik. Okey, kita ada jumpa satu tempat menarik eh, dekat tempat saya juga. Okey, kita jumpa satu piala lama eh. Piala lama. Dibuat daripada tembaga eh. Piala lama, tak pasti piala apa pun, tak pasti. Dibuat daripada tembaga. Maksudnya tempat ni ada rumah, kita akan terus mencari lah dekat kawasan ni. Okay, mantap, jom. Okay, kita dapat satu duit lama eh. Lama tapi rosak, maknanya tempatnya ada barang. Tapi kalau barang macam emas okeylah, kalau macam tembaga rosak. Okey, satu duit lama eh. Kawasan luas, saya boleh ajak Azlan dah lepas ni, tempat port baik ni. Okey, jom. Okey, target kedua kita dapat adalah duit lama juga, duit daripada set settlement. Tapi kondisi ini hancur lah, kita harapkan duit silver lah kalau ada, tapi kebanyakan adalah duit set settlement eh. Tempat ni memang cantik. Kalau kita nak MD memang baik lah. Jadi kita usaha lagi, kita carilah barang-barang berharga lagi menggunakan Jake Knox Econauts 900 eh. Okey, baik, mantap. Pokok ada, pokok macam-macam ada. Ada pokok mempelam ada, dan macam-macam benda lah. Okey, jom kita MD, jom. Kita jumpa kat atas tanah je. Satu duit petak eh. Duit petak lama, satu sen eh. Kat atas tanah je. Tempat ni memang terbaik, mantap. Port dara lagi, tak ada orang MD lagi dekat sini. Jadi kita kena pepas sampai licin dulu lah. Okey, jadi insyaAllah kalau ada barang baik, kita akan up kemudian lah. Tempat memang cantik, menarik. Mungkin ada barang baik. Jom kita pergi MD lagi. Jom, mantap. Kita dapat duit petak kedua lah. Duit petak kedua. Kedua. Melalui pengalian lah. Satu sen lah, cantik lagi. Contoh je dekat sini kalau ada barang, kita akan cari dekat kawasan sini je lah. Kita tak payah tunggu tempat lain. Mungkin tempat ni ada lagi barang lah. Jadi kita tengok ada duit satu sen lah tadi. Sen petak eh. Sen petak. Mantap. Dapat satu target eh. Ini. Mungkin duit lama eh. Mungkin duit lama, saya rasa memang duit lama ni. Sebab bunyi dia macam narik sikit, kotong-kotong-kotong, maknanya tu dah duit lama eh. Tu dah duit lama eh. Kita tengok apa benda ni. Lama ke atau apa-apa. Memang duit lama lah. Begitulah. Nak menggali pun leceh sebab kita tak pakai harness. Kita kena pegang pakai tangan lah. Jadi
lepas pegang kamera dan juga menggali eh. Dua kerja salah satu. Tengok balik apa benda barang dia. Dalam eh, dalam, jom kita tengok apa benda barang dia. Jom. Kita dapat satu duit lama lah. Dari lubang saya gali pun dalam juga boleh tahan. Dalam eh. Lama. Dalam dua kaki juga, sekaki lebih, sekaki lebih, dua kaki eh. Suara pun nak petang dan nak maghrib. Kejap lagi kita MD lagi 2-3 jam. Mari kita balik, jom. Kita dapat satu item daripada tembaga kita. Tak tahu apa benda ni. Wah, kepala tali pinggang eh. Kepala tali pinggang daripada tembaga eh. Kepala tali pinggang daripada tembaga eh. Tapi dah patah sayangnya. Okey, simpan lah. Kepala tali pinggang daripada tembaga eh. Tak. Okey, kita jumpa satu enser rumah lama eh. Daripada tembaga eh. Asyik pintu lama daripada tembaga. Nanti kan tempat ni memang ada rumah lama. Besar insel ni. Maknanya rumah besar ni. Okey. Tempat cantik lagi. Kita boleh pergi lagi lah untuk esok hari ke apa ke. Insel rumah lama eh. Mantap. Okay, kita jumpa satu barang relik eh. Iaitu loceng lama eh. Loceng yang dibuat daripada tembaga eh. Loceng lama. Loceng lama eh. Buat daripada tembaga. Ada lagi dia punya dalam dia. Loceng tembaga eh. Loceng daripada tembaga. Tak. Lilik eh. Item lilik. Tak. Kita dapat satu. Lilik lama eh. Lama daripada tembaga eh. Satu sen. Ada lagi barang. Cuma cari saja. Okey, cuma cari. Mantap. Kawasan masih luas. Esok kita kerja cari Azlan lah. Azlan ke Wun untuk bersihkan kawasan ni lagi lah. Okey, assalamualaikum pada semua subscriber Abiwan. Okey, hari ni kita mengakhiri pencarian. Okey, kita tengok apa hasil kita eh. Kemudian eh, jom kita tengok apa hasil saya selama 2 jam kita ber-MD report hasil. Jom, mantap, jom. Okey, ini adalah hasil saya selama ber-MD bersama Econaut 900. Okay, kita mendapat 3 duit shilling Queen Victoria yang dah hancur. 3 shilling lama 1 sen eh. 1 sen daripada ni lah. 1 sen petak eh. Zaman British eh. Zaman British okay. 19 lebih lah. 1942 gitulah. Okay. Kita mendapat ini adalah bell eh. Belting untuk tentera ke ataupun apa tak pasti. Ni adalah bell eh. Tapi dah hancur. Hancur belting dia. Okey. So, kita dapat satu loceng lama daripada tembaga eh. Loceng ni elok lagi. Tapi dia dah keras eh. Okey, loceng daripada tembaga eh. Lepas tu kita dapat satu piala lama. Okey. Terima kasih dah sama nonton pada semua. Nantikan video terbaru daripada Abiwan lah di lain hari. Okey, terima kasih dah sahabat muntur. Terbaik, mantap. Okey, jadi kita boleh rasakan bahawa tempat ni ada barang lagi. Kita akan MD di kemudian hari lah. Jadi hari kita cuma MD selama 2 jam lah. Dapat barang yang begini saja. Okey, mungkin lain kali kita akan boleh MD lagi dekat kawasan ni lah. Mungkin ada lagi barang yang baik. Sebab apa tadi kita boleh tengok ada satu macam apa, tapak rumah lama lah dekat sini. Mungkin rumah kawasan-kawasan sini. Tapi barang dia pun banyak hancur lah macam ni. Terbaga dia cantik dan juga emas lah kalau ada. Okey, terima kasih dan selamat menonton. Mantap, baik, jom. Terima kasih dan selamat menonton kepada semua subscriber Abang Iwan di Metal Detector Junkies Malaysia YouTube. Okey, jadi hari ini saya bersorangan ya, ber-MD di Port Rahsia lagi. Jadinya kita dapat pelbagai barang lama lah dekat tempat rumah orang kaya Melaka eh, zaman dahulu kala. Okey, terima kasih dan selamat menonton kepada semua. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Abang Iwan eh. Okey, terbaik, mantap.